Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita telah terima satu berita baik. Baru tadi Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia, dalam halaman rasmi Facebook beliau telah membuat satu kenyataan. Isu moratorium dan iSinar. Salam semua. Saya sudah berbincang dengan PM dan agensi-agensi berkaitan. Kerajaan mendengar suara rakyat dan bantuan yang wajar akan diumumkan dalam masa terdekat. InsyaAllah. Dengan kenyataan beliau itu menunjukkan tanda-tanda positif atau tanda-tanda menunjukkan bahawa iSinar berkemungkinan akan disambung. Ini menunjukkan suara kita, iaitu permintaan kita untuk penyambungan iSinar bagi meneruskan kelangsungan hidup nampaknya telah didengari dan dipertimbangkan. Sama-sama kita tunggu dalam masa terdekat ni pengumuman daripada kerajaan. Semoga ada sinar untuk kita. Tidak sia-sia perjuangan kita sehingga hari ini akhirnya kerajaan membuka mata dan memberi perhatian atas pada permintaan kita semua. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan akan ada berita baik. Sementara itu, kita sama-sama terus berdoa dan terus mengharap, terus menggesa agar berita ini akan menjadi berita baik dan akan menjadi kenyataan, iaitu iSinar 2.0 atau iLestari 2.0. Insya Allah akan menjadi kenyataan. Suara kita, harapan kita.